Kalau kita sakit hati, lalu mudah memaafkan orang lain, maka semudah apa kita memaafkan orang lain, semudah itulah Allah memaafkan dosa kita. Itu intinya di sini. Kalau kita kekeh nggak mau memaafkan orang lain, susah juga Allah memaafkan dosa kita. Sementara, punten, banyakkan siapa dia nyakitin kita, apa kita dosa sama Allah? Banyakkan mana? Kita sama Allah. Mungkin Allah akan bilang yang paling pantas bukan kamu tidak maafkan dia, yang paling pantas aku tidak maafkan kamu. Tapi jika kamu sudah gampang memaafkan, maka aku akan maafkan kamu. Jangan bermimpi aku akan maafkan kamu, kata Allah, selagi engkau tidak mau memaafkan mereka.